Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya, Ricky Riyandi di channel An Academy Indonesia. Nah, di lesson 2 ini saya akan bahas materi tentang konsep mol. Konsep mol ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini adalah part yang pertama tentang jumlah partikel dan massa. Oke, kita mau mulai. Yang pertama adalah tentang mol. Satuan mol ini adalah satuan baru di dalam kimia. Jadi satu mol adalah jumlah partikel zat sebanyak 6,02 kali 10 23 partikel atau disebut sebagai tetapan Avogadro, lambangnya L besar. Nah, satu mol ini adalah satuan jumlah ya, sama seperti satu lusin Cu adalah 12 atom Cu dan satu mol Cu itu terdiri dari 6,02 kali 10 23 atom Cu. Sedangkan satu mol H2O 6,02 kali 10 23 molekul H2O. Jadi selama molnya sama jumlahnya sama sama seperti satu lusin apel dengan satu lusin buah semangka jumlahnya sama-sama 12 kalian jangan kebalik-balik antara jumlah besar volume itu lain ya dengan berat juga lain tapi kita bicara tentang jumlah jadi mol ini adalah tentang bicara tentang jumlah partikel Nah, yang pertama kita mau bahas adalah jumlah partikel. Jumlah partikel lambangnya X besar, Rumusnya adalah tinggal mol N kecil dikali dengan L tetapan Avogadro. Ya, jadi X ini adalah jumlah partikel zat, satuannya bisa atom, molekul, atau ion. Lalu N-nya adalah jumlah mol zat, satuannya mol, dan L adalah tetapan Avogadro, atau 6,02 kali 10 23. Sehingga ketika kita tahu mol dari satu zat atau satu senyawa, kita bisa cari jumlah partikel zat tersebut. Selanjutnya tentang massa M kecil, M kecil adalah rumusnya massa adalah mol dikali dengan AR bilangan sorry dengan massa atom relatif atau massa adalah mol dikali MR massa molekul relatif mana M kecil adalah jumlah massa satu senyawa dalam gram lalu N kecil adalah jumlah mol zat dalam mol lalu AR adalah jumlah atom relatif dari satu atom atau unsur gram per mol dan MR, massa molekul relatifnya dalam gram per mol juga. Jadi kalian harus bisa bedakan senyawanya itu berupa senyawa atau zatnya itu berupa senyawa atau unsur. Kalau unsur atau atom dia pakainya AR bukan MR. Nah, di sini satuan massa di dalam kimia adalah gram ya, hati-hati bukan kilogram. Kalau di fisika, besaran atau satuan internasional dari massa di fisika adalah kilogram sedangkan di kimia satuannya gram. Nah, di sini kita mau lihat beberapa contoh. Yang pertama, hitunglah jumlah partikel dari senyawa berikut ini. Ada 2 mol NH3, 2 mol H2S4, 6,02 kali 10 3 mol CH4. Satu-satu, ya, yang A, 2 mol NH3. Kalau kita tahu jumlah mol dari NH3, nggak peduli dia NH3 atau benda lain, gitu ya, zat lain, asal tahu molnya 2, tinggal dikali sama tetapan Avogadro 6,02 10^23 hasilnya adalah 1,02 1,204 10,24 molekul NH3. Nah, di sini kalian perhatikan harus sesuai dengan aturan bilangan angka e, notasi ilmiah dan angka penting ya seharusnya. Tapi kalau di kimia cukup notasi ilmiahnya aja. Jadi 1,204 kali 1024 molekul NH3 ya, molekul satuannya molekul karena NH3 adalah senyawa. Lalu 2 mol H2SO4. Nah, di sini perhatikan sama berarti ya rumusnya. Molnya 2 kali tetapan Avogadro 6,02 kali 1023 hasilnya juga 1,204 kali 1024 molekul H2SO4. Lalu yang C 6,02 kali 3 mol CH4. Jadi di sini molnya 6,02 kali 10 minus 3 dikali lagi tetap Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya kalau sudah disederhanakan adalah 3,62 kali 10 pangkat 21 satuannya molekul CH4. Jelas ya di sini untuk nomor 1 menghitung jumlah partikel dari senyawa. Selanjutnya nomor 2, hitunglah jumlah atom H dari senyawa berikut ini. Jadi yang ditanya adalah jumlah atom H, bukan jumlah partikel lagi. Soalnya sama yang A dan B, supaya kalian bisa membandingkan dengan yang sebelumnya. Soalnya sama, 2 mol NH3 dan 2 mol h 2 4 Nah, cara menghitungnya di sini ada sedikit perbedaan aja. Molnya kita udah tahu 2, berarti 2 x 6,02 x ,23 lagi, hasilnya 1,204 x 10 ,24 molekul NH3. Nah, yang ditanya jumlah atom H. Perhatikan satu molekul NH3 itu punya satu atom N dan tiga atom H. Maka sekian jumlah molekul NH3 itu tinggal dikali tiga aja, tiga kalinya. Jadi 3,612 kali 24 atom H. Jelas ya. Sama seperti satu mobil punya empat ban. Kalau ada 100 mobil, 400 ban. Jadi jangan bingung kalau jumlah bannya lebih banyak dari jumlah mobil. Ini juga jumlah atom H lebih banyak daripada jumlah molekul NH3-nya. Tapi secara besarnya beda, ya kan? Mobil dengan satu ban ukurannya beda. Lalu yang B, 2 mol H2SO4, jadi sama ya. 2 x 6,02 x 23 jadi 1,204 x 24 molekul H2SO4. Nah, satu molekul H2SO4 itu terdiri dari 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Jadi ini tinggal jumlah atom H-nya 2 kalinya, ya kan? Karena H-nya ada 2 di situ. 2 1,204 x 24, jadi 2,408 x 24 uh, atom H, ya. Yang ketiga, 8 mol CH3COH. Nah, di sini CH3COH 8 mol tinggal dikali sama 8 Avogadro jadi 4,816 kali 10 24 molekul ch 3 coh 1 molekul ch 3 coh 3 dari, dari 2 atom C, 4 atom H, dan 2 atom O Jadi H nya di sini ada di depan 3 Di belakang 1 ya Jadi ada 4 Nah berarti jumlah atom H nya tinggal dikali 4 aja 4 kali 4,816 kali 10 24 Hasilnya 1,92 kali 10 25 atom H Semoga mengerti yang nomor 2 tentang jumlah atom dalam senyawa. Nah, nomor 3 adalah masa senyawa dari senyawa berikut ini. Masa dari senyawa berikut dikasih tahu AR. Nah, di sini AR pasti dikasih tahu. Kalian nggak mungkin hafal AR dari semua unsur. Biasanya udah kasih tahu di soal ya. Jadi AR, C, H, N, O, dan C, A yang dibutuhkan di soal. Yang pertama 0,2 mol C2H6, berarti cara mengerjakannya pakai MR karena di sini adalah senyawa ya kan molnya 0,2 nah kalau C2H6 itu C nya ada 2 jadi 2 kali ARC tambah 6 kali ARH ARC nya 12 ARH itu 1 ya hasilnya adalah 6 gram untuk yang A nah sedangkan yang B 3 mol cano 3 2 kali nah di sini tinggal dikali sebenarnya 3 dikali dengan MR nya ya CA nya ada 1 di sini CA 1 N nya jangan lupa dikali 2 ya 2 kali N lalu N oh, O O3 dikali 2 berarti ada 6 O nya ya tambah 6 kali ARO hasilnya kalau dihitung adalah 492 gram Oke, semoga semua bisa mengerti tentang masa dan jumlah partikel di lesson kedua ini. Temu lagi di video berikutnya.